depan insya Allah kita kumpul semua sama Bang Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Yang so pasti kalian tentu kabar ini akan membuat kita semua bahagia dan mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua. Ceria banget ya Allah, bisa-bisanya tipes ceria banget mukanya. Ya, rupanya Dedi Lesti ternyata masih sakit. Ya, Lesti Kejora masih sakit guys, dan ia pun membutuhkan perhatian yang luar biasa. Ya, baik dari keluarga dan doinya, yang mana Rizky Billar rupanya sangat perhatian pada kekasihnya yang dalam proses pemulihan tersebut. Ya, apakah yang dilakukan Billar dalam rangka menunjang serta membuat mood sang calon istrinya ini baik serta bersemangat untuk terus berkarya dan menjalani hidup? Tentu yang dilakukan Billar adalah selalu mensupport dan mendukung doinya, apalagi saat mengetahui si doi ini, si Dede Lesti, dalam keadaan kurang sehat. Rizky Billar rupanya langsung gercep. Dia periksakan kekasihnya itu ke dokter. Ya, lihatlah betapa Rizky Billar begitu telaten mengantarkan kekasihnya tersebut untuk periksa. Hal itu tentu dalam rangka agar sang doi cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, hal itu terungkap dari berbagai unggahan yang mana sampai saat ini suara Lesti masih bendeng guys, bendeng, masih kentara kalau dia dalam keadaan kurang fit. Tentu hal itu juga menjadi perhatian dari Rizky Billar yang begitu sayang pada kekasihnya. Sehingga di sela-sela syuting pun ia menyempatkan diri untuk menghubungi dan menanyakan kabar tentang kondisi terbaik, kondisi terkini kekasihnya tersebut. Walau dalam keadaan kurang sehat pun Rizky Billar berusaha dan berupaya untuk selalu saling jaga, saling support, saling memperhatikan. Dan yang kalian perlu diketahui adalah selalu berusaha memberikan hal yang terbaik bagi calon istrinya tersebut. Sebagaimana yang terungkap beberapa saat lalu, yang mana Rizky Billar ya gercep langsung memeriksakan kekasihnya. Tentu hal itu adalah sebagai bentuk perhatian dan romantisme hubungan jalinan cinta di antara mereka berdua. Ya, bagi kalian yang masih penasaran dan selalu bertanya mengenai kabar terbaru terupdate Lesti dan Billar, jangan sungkan dan ragu untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya setiap saat dari kita untuk kalian. Itu saja. Jangan lupa juga kasih komentar agar tambah seru menjelang kita ntar buka puasa guys. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.